Adanya Tentara Manunggal Membangun Desa yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di berbagai daerah di tanah air, diharapkan bisa membuka jendela dunia, khususnya keterisoliran warga yang tinggal di daerah terpencil. Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Widi Prasetyono meninjau lokasi pelaksanaan TMMD reguler ke-109 Kodim 0715 Kendal di Dusun Pening, Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kendal. Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Widi Prasetyono mengungkapkan progres pembangunan yang dilakukan melalui program TMMD ini sudah sangat baik. Kendala masyarakat adalah letak jalan yang berada di perbatasan dua desa, sehingga muncul kerancuan desa yang seharusnya bertanggung jawab untuk membangun, namun kini sudah diselesaikan melalui program TMMD. Dengan adanya jalan penghubung desa yang kini sudah halus untuk dilewati warga, maka hasil bumi atau hasil pertanian bisa dilewatkan. Ini sangat mempermudah transportasi sehingga akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Dusun Pening. Yang tadinya katanya terisolir, siapa yang membangun jalan itu? Tapi dari karena berada di perbatasan sehingga tidak ada yang membangun. Akhirnya dengan stimulus yang diberikan seperti ini, intinya mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian isinya kalau jalan itu sudah jadi, masyarakat bisa lewat, hasil bumi ataupun hasil pertanian yang bisa dilewatkan itu akan lebih mempermudah dan lebih mempermurah transportasi.